Hitam juga nih guys, depan nih guys. Kita kill kan ya? Titan Slayer guys. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan main game War Robot lagi guys. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya guys, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya guys agar mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi guys. Langsung aja kita ke pertandingannya guys. Gue kenapa pakai modul ini lagi ya? Gue pakai narsis. Siapa sih nembak? Kill. Enggak, masih enggak ngekill guys. Ternyata robot ini ngaruh guys ya, MK2 MK3 kayak gitu ngaruh guys. Ini robot gue yang di hangar nih belum, nggak ada yang MK semua nih guys, masih level standar semua. Entar. Kill, 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 double kill. Capri guys, capri. Mental, mental jauh banget ya. Hmm.
asis. Tapi jangan nembakin gua asis anjir. Oh, kill baru satu sih. Gak mati aja lah ini. Oh belum. Masih ada harapan guys. Masih ada harapan ke kill. Kill. Ah. Di kill. Oke. Okay. New tunnel langsung. Nyampe anjir. Hitam juga nih guys, depan nih guys. Kita kill kan ya? Titan Slayer guys. Nah, serap, serap. Gua kill juga serap nih. Double kill. Ini juga nih kayaknya nih. Ah, mana itu? Gak biasa nunduk gini guys, sebenernya guys. Kalau gini jadi gak biasa gua kagok. Lama banget sih ability-nya, kacau. Kill, assist. Pakai link nih guys. Di depan ada, wih, Muromet. Ini kita kemari aja deh. Muromet dengan Dazzler dan juga Lantern. Nah, kita incar yang darahnya udah tinggal setengah ini nih guys. Kalau main mode hantam kromo gini guys, susahin kita jangan di posisi tengah-tengah guys. Misalnya ada masih ada 3 apa player gitu. Dan lu jangan di tengah-tengah gitu. Habis ditembakin kanan kiri guys kalau di tengah-tengah. Tinggal satu lawan satu nih guys. Lagi gua kabur guys.
Tinggal 15 detik lagi. Apakah gua dikill sama Titan ini? 7 detik. 1 detik dan dia belum enggak berhasil ngekill gua, guys. Dan gua menempati peringkat kedua, guys. 5 assist dan 7 kali ngekill. Dan oke, guys, sampai di sini aja videonya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di like, comment, share dan subscribe, guys. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.